yang kita bukan sahaja nombor satu di Malaysia, tetapi mengharumkan Indonesia di dunia antarabangsa. Ayo kita cinta cross the world and any Indonesia will be giant in this industry. Duta pertama Edi Nutrition International sudah berhad Intan Lediana. Itu dia kemeriahan acara daripada AG Nutrition. Begitu meriah sekali dan seperti yang dijanjikan sebelum menti rehat seketika tadi, saya dah janjikan kepada anda bahawa saya akan membawakan seorang individu yang begitu berpengaruh sekali dan satu topik yang begitu menarik sekali untuk kita kupaskan dalam koresponden hari ini adalah mengenai transformasi bersama dengan AG Nutrition. Dan saya tak berkeseorangan, ditemani oleh Encik Syahan Hamzan, merupakan pengurus pembangunan perniagaan AG Nutrition. Apa khabar Cik Syahan? Selamat datang. Terima kasih kerana jemput kami ke studio hari ini. Okey, Cik Syahan, terlebih dahulu kita dapat lihat tadi satu acara yang begitu meriah sekali daripada AG Nutrition yang saya kirakan akan memberi impak yang sangat besar kepada mereka di luar sana yang begitu mementingkan makanan kesihatan. Ini adalah makanan kesihatan antara yang pilihan untuk rakyat Malaysia. Dan mungkin terlebih dahulu Cik Syahan boleh kongsikan mengenai latar belakang AG Nutrition. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Kami AG Nutrition sebuah company direct selling, jualan langsung yang berdaftar dengan Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna, di mana kita ditubuhkan bermula beroperasi pada bulan Mei 2019. Maksudnya kita baru beroperasi dalam 17 bulan. Dan diilhamkan oleh tiga barisan founder kita, tiga anak muda tempatan, Cik Hafiz Saleh, Cik Fahmi Azmi, dan juga Cik Hafiz Saleh. So dengan objektif kita nak menyediakan peluang perniagaan, platform perniagaan yang mampu diusahakan oleh semua lapisan masyarakat. Alhamdulillah, dalam beberapa bulan kita beroperasi ini, kita dah produk sulung kita AG Sera dah masuk 26 buah negara setakat ini, dan kita diedarkan melalui 130,000 agen seluruh dunia. Dan diucapkan. Terima kasih. Dan ke few months ni kita dah beroperasi, kita dah jana income lebih kurang sales lebih kurang 100 juta. Walaupun orang kata baru juga di pasaran, satu tempoh yang masih hijau. Betul. Agak luar biasa juga. Ya, alhamdulillah. So dan juga kita punya platform perniagaan, Nurul, kita dah nampakkan satu hasil di mana kita dah berjaya melahirkan ramai entrepreneur-entrepreneur yang berpendapatan tinggi, bukan saja di Malaysia, malah di luar negara. So dah berjayalah, sukseslah kita punya misi itu. Dan dan sekarang ni dengan all this success yang kita tengah manage sekarang ni, kita sedang giat memperbagaikan lagi barisan produk kita supaya boleh agent-agent kita boleh increasekan portfolio perniagaan mereka kepada yang tahapnya lebih kompetitif. Okey, dan bertepatan dengan topik kita hari ini adalah transformasi bersama dengan AG Nutrition. Dan mungkin Cik Syahan boleh kongsikan apakah transformasi yang dapat jika sekiranya anda di luar sana bersama dengan AG Nutrition. Okey, transformasi ni Nurul dia satu benda yang semua orang mencari-cari. Betul. Okey, ada orang mencari transformasi dari segi kesihatan. Kita tengok orang beli ubat, beli suplemen, exercise, pergi gym dan sebagainya sebab nak kesihatan yang baik. Ataupun yang keduanya, transformasi kita lihat dari segi kecantikan. Itu sebabnya kita tengok banyak sekarang ni klinik-klinik kecantikan pun tumbuh macam cendawan, produk kosmetik laku keras, orang berzumba, pergi gym lah, pergi aerobik sebab nak turunkan berat badan, nak cantik, nak putih, nak gebu dan sebagainya. Nak sihat, kan? Semua nak sihat, nak cantik. Lepas tu dari segi transformasi, dari segi gaya hidup. So gaya hidup kita pun tengok mall-mall sekarang ni pun, pergi mana-mana semua ada mall sekarang. So sale-sale online marketplace pun boleh collect sampai 1 bilion per day. Kalau dulu rumah kecil, sekarang ni anak dah ramai, nak kena berpindah ke rumah lebih besar, lebih selesa. Kereta kita dah lebih daripada 10 tahun, dah mula meragam, mahal nak maintain, kita dah kena beli kereta baru pula. So transformasi dari segi gaya hidup. Dan transformasi kewangan terakhir sekali, yang ni paling common lah. Transformasi kewangan itu sebab kita tengok jalan di luar sana, jam tiap-tiap pagi, tiap-tiap petang, MRT, LRT, jam apa semua, sebab semua orang kena sibuk keluar cek duit. Nak kena bekerja
bekerja, berniaga, nak kena berkhidmat, ya, transformasi kena nak dapatkan kedudukan kewangan yang kukuh, security. So this is the transformation yang ramai orang kejar, ya, dan transformasi ini memang ada dalam diri kita, ada di keliling kita, dan transformasi punya demand ini berterusan. Betul. So dalam mengejar transformasi ini, ramai yang ada yang berjaya, ada yang tak berapa berjaya lah, malang sekali. So apa yang kita nak sampaikan di AG Nutrition ialah kita nak sampaikan bahawa transformasi ini penting dan dia possible. If only kita tahu apa adjustment yang kita perlu buat dalam diri kita, jadual kerja harian kita. So kita kena tahu apa yang kita buat untuk sampai ke transformasi yang kita inginkan. So AG Nutrition, kita sediakan satu platform, kita sediakan satu program membimbing anda ke arah transformasi itu. Itu dia sebenarnya, adalah anda adalah orang yang berjaya sekiranya anda sedar untuk mentransformasikan diri, dan tak berjaya sekiranya tak nampak, dan paling rugi apabila tak mengambil peluang. Ya, betul. Dan mungkin Cik Syahan boleh kongsikan mengenai kebaikan dan juga kelebihan produk AG Nutrition ini sendiri. Okey, produk ni ada banyak dalam pasaran, so kita kena jadi unik. Ya, kita kena jadi unik, dan that's why kita percaya kepada eksklusiviti dalam satu produk. Ya, sebab bila eksklusif ni, dia aku kata keistimewaan tiada bandingan. Macam kan? So bila tu tagline tu kan, so bila produk kita eksklusif, makna kata kita saja yang ada produk ni. So orang nak dapatkan produk ni pun hanya melalui kita ataupun hanya daripada ejen-ejen kita. Alright, untuk eksklusiviti ni saya bagi contoh. Saya bagi contoh, ya. That's why kita di AG Nutrition, kita tak kita tak menekankan bahan. Kita lebih menekankan kepada teknologi dalam produk itu sendiri. Sebagai contoh, produk sulung kita AG Sera. Dia ada satu teknologi daripada Spain, patented teknologi yang kita panggil Hytolift. So Hytolift ini dia teknologi. Bahan dia olive lah. Ini ya, seperti yang terdapat di screen sekarang, AG Sera. Buah zaitun bahan dia. Alright. So bila kita cerita tentang buah zaitun, mana-mana produk seluruh dunia boleh ada buah zaitun dalam produk dia. Tapi bila when it comes to teknologi Hytolift, hanya AG Sera yang ada. So Hytolift ini satu teknologi orang kata yang patented, sudah dipatent dari segi kepiawaiannya, sudah dipatent dari segi formulanya, sudah clinical test, dah belanja beratus ribu untuk buat clinical test, dan dah buat real life sample. Kita test atas orang-orang real life case. Mungkin Cik Syah boleh kongsikan mengenai manfaat dan juga kebaikan AG Sera. AG Sera ni dia lebih kepada kita pemakanan antioksidan. So antioksidan ini maksudnya, kalau bagi nak mudah faham lah, Mak Cik pun senang faham lah. Antioksidan ni kuasa pembersihan. So kita nak membersihkan sistem tubuh kita. Kenapa kita nak bersihkan sistem tubuh kita? Kerana sistem tubuh kita hari-hari macam mana kita kontrol kawan makan pun, kita akan makan ikut nafsu juga. Itulah fitrah manusia. So kita kena bersihkan. Sebab kenapa? Sebab ramai orang tak perasan penyakit-penyakit yang kita sering takut tu, kebanyakannya datang daripada kekotoran. Saya bagi contoh, stroke. Stroke tu dia terjadi pasal darah tak masuk otak, tersumbat. Kenapa saraf tersumbat? Darah yang kotor. Orang sakit jantung sebab arteri tersumbat. Arteri tersumbat kenapa? Sebab darah yang kotor. Kanser, kenapa kanser berlaku? Sebab kita punya sel-sel tubuh kita diracuni oleh radikal bebas. Dalam kelamaan dia boleh jadi cancerous. Buah pinggang sebab tapis darah yang kotor. So semuanya datang daripada kotor. So kami berpendapat bahawa antioksidan itu, so kalau kekotoran itu satu masalah, maka solution dia adalah pembersihan. Dan pembersihan sama dengan antioksidan. Jadi tak hairanlah produk AG Sera ketika ini meletup-letup di pasaran, dan di mana juga dia pergi adalah orang kata antara makanan suplemen yang paling terlaris ketika ini, pastinya AG Sera. Selain daripada AG Sera, apakah produk killer keluaran AG dia pada sini? Selain daripada AG Sera, kita ada juga mempelbagaikan barisan produk kita. Kita so far to date kita ada AG Drink, Butterscotch Coffee. Lepas tu kita ada AG Beauty, untuk wanita lah. Laki pun zaman sekarang nak jaga kulit juga. So kita ada face mist, kita ada serum, dan yang terbaru kita ada pemakanan suplemen untuk increase kita punya imun, kita panggil AG Brock. Itu dia. Dan akan banyak lagi produk yang kita akan bawa untuk tahun depan. Nampak menarik, ya. Dan apapun, kita akan berhenti rehat seketika mungkin, dan kita akan kembali selepas ini. Dan nampaknya kita tak ada berhenti rehat, dan kita akan terus dengan perbincangan kita. Nampak sangat begitu hebat sekali, begitu panas sekali. Mungkin tak sempat, kan? Banyak kita nak kupaskan. Cik Syahan, mungkin Cik Syahan boleh kongsikan mengenai sekarang kita tahu kan keadaan semasa, ekonomi semasa dengan
pandemik COVID-19 ini membuatkan segalanya terbatas dan segalanya dalam norma baru. Maksudnya nak berniaga dah tak macam dahulu, dan pendapatan pula mungkin ada yang mereka di luar sana kehilangan pendapatan, nak mendapatkan lagi pendapatan. Dan bagaimanakah cabaran perniagaan di norma baru ni akibat dengan pandemik ini sendiri? Bagaimana dengan Cik? Baik, soalan yang bagus, very relevant sekarang kan. Kita pada awal pandemik ini kita mengakulah kita payah. Ya, sebab business networking ni memang business yang kena ada keramaian, buat training, preview, social gathering, motivasi dan sebagainya. So pada ketika itu kita agak jam juga sebenarnya. So kita terpaksa beralih segala-galanya, terpaksa beralih pada online. Dan banyak event-event kita masa itu terpaksa dibatalkan. But pada ketika itu sebagai entrepreneurs kita have no choice. Kita kena adapt, kita kena sesuaikan diri secepatnya mungkin. Looking forward kan. So banyak benda-benda kita berubah pada online. So sebagai contoh, saya sendiri pun saya buat preview mingguan di HQ, di mana setiap minggu dulu kita dapat lebih kurang 50 ke 70 orang datang. Tapi sekarang ni bila kita dah beralih kepada online, preview mingguan yang saya buat online itu dapat sampai hampir 500 orang setiap minggu. Lipat ganda yang beribu-ribu persen. Daripada Singapore, daripada Brunei pun datang view dan sebagainya. So benda ni memudahkan kita lagi. So banyak ejen-ejen kita cuma apa perlu buat, bagi saja invitation link Zoom dan mana-mana orang boleh datang tengok. And the best part is orang boleh view kita punya ni at the at the comfort of their own home. Sambil lipat kain, sambil jaga anak, sambil dan traffic jam pun boleh dengar. So kita dah adapt lah. Dan yang menariknya Nurul, during PKP itu kita punya jualan naik. Sebelum PKP, jualan kita pada ketika itu bulan 2 lebih kurang 4 million 4 juta sebulan. Tapi selepas saja PKP, masa buka balik, masa PM announce buka bulan 5 tu, melonjak sampai ke hampir 10 juta. So rata-rata lah saya kata, so far setakat ini kami dan ejen kami has been adapting very well dengan new normal, di mana kita boleh menjalankan tak kisahlah PKP, PKPD, PKP apa yang apa ada sahaja, semua. Apa sahaja, tak ada kira alasan ya. Tak ada kira alasan, bisnes kita boleh berjalan seperti biasa. Okey, Cik Syah, mungkin boleh kongsikan mengenai AG Beauty ini, iaitu ada serum ya. Mungkin boleh kongsikan kebaikan dan juga manfaat serum ini, bagaimana? Okey, dia lebih, kita boleh dikatakan one stop solution jugalah. Agak-agak menyeluruh dia punya function, kombinasi face mist dengan serum ini. Ya, dan face mist ni dia, kita dua-dua produk ini kita menengahkan teknologi peptides. Ya, so di mana kombinasi semua produk, bahan-bahan yang kita ada, teknologi yang kita ada dalam serum ini, secara generalnya lah, ya, boleh mencerahkan kulit, menghilangkan kedutan, hidrasi kulit kita, dan juga orang kata mengekalkan kelembapan kulit kita agar kulit kita kekal remaja. Suka saya dengar benda-benda macam tu, nak cek cantik ni kan, bukan perempuan kulit cantik saya. Sampai kepala berkilat. Itu yang pastinya. Okey, Cik Syah, dan mungkin juga Cik Syah boleh kongsikan peluang kepada mereka di luar sana yang ingin menyertai Aging Nutrition, bagaimanakah caranya? Kadang-kadang orang kata nak tambahkan pendapatan dalam musim-musim COVID-19 ni. Yang hilang pendapatan, ataupun bagi mereka yang ingin menambahkan lagi sumber pendapatan mereka, bagaimanakah caranya? Okey, kita banyak channel kita boleh. Saya rasa tak ada masalah nak cari kita sekarang, sebab kami pun dah alhamdulillah dah viral lah ya. So kalau search kami AG Nutrition di di Facebook, di Instagram dan sebagainya, boleh jumpa, tak ada masalah. Sedangkan orang berada di Afrika pun, orang berada di UK pun boleh jumpa ejen-ejen kita. Di mana anda orang Malaysia, saya rasa tak ada masalah lah. Tapi IG rasmi, Facebook rasmi kita, so look for AG Nutrition. IG kita AG Nutrition official. Kalau laman web kita www.agnutritioninternational.com. Adakah syarat-syarat tertentu untuk menyertai AG Nutrition? Tak ada, 18 umur 18 tahun ke atas sudah memadai. Okey, itu dia, cukup mudah sahaja kepada anda di luar sana nak tak nak untuk mencari peluang menambahkan pendapatan. Pastinya bersama dengan AG Nutrition adalah pilihan yang terbaik. Dan mungkin Cik Syah boleh kongsikan mengenai perancangan masa depan AG Nutrition sendiri, membuatkan mereka di luar sana berkubah-kubah lah hendaknya. Kita, perancangan kita of course lah ya, dalam kita nak apa yang kita promosikan, transformasi, empat transformasi yang saya katakan tadi tu. So kita nak nampakkan lebih ramai orang yang orang kata mencapai transformasi yang kita inginkan. Ya, dan juga of course untuk tahu pelancangan kita tahun 2021, which is next year, kita nak memperbagaikan lagi kita punya branding
ya, lebih mungkin kita tambah juta, mungkin kita akan lebih muncul di media, social media dan juga mainstream media. Kerana Nurul, tahun pertama kita beroperasi, of course lah, pada ketika itu kita startup, kita kecil. So banyak kita buat groundwork, ground marketing, tak ada bajet nak buat advertisement dan sebagainya. So bos-bos kita pun semua turun padang bersama saya sekali. Kita pusing satu Malaysia buat on the ground. Tapi second year ni, oleh kerana dah bagus business, maybe kita explore sedikit media lah, yang memudahkan lagi untuk branding kita. Itu InsyaAllah. Dia transformasi bersama dengan AG Nutrition bersama dengan Encik Shahan Hamzan, ya, merupakan pengurus pembangunan pemasaran daripada bahagian AG Nutrition sendiri. Dan saya kirakan satu peluang yang bagus kepada anda di luar sana untuk menambahkan pendapatan dalam masa sama untuk menjaga kesihatan, kerana kesihatan tu sangat penting kepada kita. Sangat-sangat badan penting. Nak pakai lama. Sihat health dan cantik. Health is wealth. Itu orang kata dapat bonus. Dah sihat, dapat pula cantik. Okey, pastinya bersama dengan AG Nutrition. Dan semoga perkongsian kita pada hari ini memberikan manfaat kepada mereka di luar sana. Dan nampaknya sampai di sini saja kita bersiaran dalam koresponden hari ini. Dan teruskan menjaga SOP yang ditetapkan oleh kerajaan, kerana kita jaga kita, hanya kitalah sahaja dapat memutuskan rantaian COVID-19 ini. Dan apapun, pastikan ya, ingin saya ingatkan kepada kita sekali lagi, kepada masyarakat di luar sana, kita masih lagi belum menang dan perang ke atas COVID masih lagi berjalan. Assalamualaikum dan salam hormat. Assalamualaikum.